Ribuan massa yang tergabung dalam paguyuban pedagang pasar Kota Bojonegoro atau P3KB membanjiri ruas jalan depan gedung pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Para pedagang ini menggelar unjuk rasa untuk menolak rencana pemindahan pedagang pasar kota ke pasar wisata yang berada di Kelurahan Banjarjo, Bojonegoro. Dalam orasinya, para pendemo menyuarakan keresahan dan menuntut kepada Pemkab Bojonegoro membatalkan relokasi pedagang pasar kota ke pasar wisata. Para pendemo juga meminta bupati turun langsung menemui mereka. Usai ditemui Sekda, para pedagang kemudian meninggalkan kantor Pemkab Bojonegoro dan bergeser ke kantor DPRD setempat. Dalam pernyataannya, Syukur memastikan kabar relokasi atau penutupan pasar induk tidak akan terjadi. Karena memang hampir 100% pedagang ini tadi demo datang dan menginginkan agar proses relokasi ini dibatalkan dan harus ditunda, tentu kami secara administrasi menyampaikan kepada Bumsekda, kepada Dinas Pendidikan, bahkan secara tertulis akan kita sampaikan kepada Bupati, kita minta secara tertulis agar proses relokasi itu segera dibatalkan atau ditunda dalam batas waktu. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.